sahabat, janganlah bersedih atas semua cobaan yang menimpa dirimu. Lihatlah mereka di sana, agar engkau selalu mensyukuri nikmatnya. Semua manusia tak luput dari masalah, hadapilah semua dengan bersabar dan salat. Yakinkanlah hati bahwa Allah Maha Baik, Dialah tempat terindah untuk berkeluh kesah. Selalulah berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepadanya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan di dunia ini hanyalah untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Makanya sahabatku, jadilah orang baik dalam pandangan Allah. Semua manusia tak luput dari masalah, hadapilah semua dengan bersabar dan salat. Yakinkanlah hati bahwa Allah Maha Baik, Dialah tempat terindah untuk berkeluh kesah. Semua manusia tak luput dari masalah, hadapilah semua dengan bersabar dan salat. Yakinkanlah hati bahwa Allah Maha Baik, Dialah tempat terindah untuk berkeluh kesah. Semua fata morgana Allah telah sempurnakan. Kau terlahir ke dunia, begitu lembut tuturmu dan halus perasaanmu, dan halus perasaanmu. Engkau sayang, 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 insyaallah dia sayang. Engkau cantik, 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 jika engkau taat. Maka hijau di dirimu, dimanapun kau berada, cantiklah di mata Allah, bukan di mata dan kemuliaan seluruh manusia, baik dia laki-laki ataupun wanita.
Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan hanya dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya saja. Wahai saudara-saudari yang mulia, hijab diri kalian, karena ini perintah Allah. Buat apa bersiksa-siksa di dunia kalau nanti harus tersiksa di akhirat? Bersabarlah, panas di dunia ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan panas di akhirat. Kami mendoakan semoga semua wanita-wanita yang berhijab di seluruh dunia ini menjadi ratu-ratunya para bidadari di surga. Sebaik-baik aku, lebih baik dirimu.
Teringat gelap dosa masa lalu, menyapu asa, hilangkan arah. Namun teringat pesan sang Rabi, Allah tak sia-kan dia kembali. Tatapan hina dari sudut mata, bakar amarah, sesatkan dada. Kau usapkan air mata sesal di pipiku, berbalut rahmat, ya Rabbi. Jangan kau lemparkan aku ke dalam lembah tak berdasar. Peluklah aku di surga-Mu. Kita bukanlah orang dunia, tapi kita semua adalah orang surga yang sedang berada di dunia. Nenek moyang kita Adam dan Hawa berasal dari surga. Makanya kita semua harus kembali ke surga. Tempat kembali kita, jalan yang telah Allah tunjukkan melalui para nabi, Al-Quran dan Sunnah. Ikuti jalan ini, niscaya kita akan selamat dunia dan akhirat. Yakinlah, hanya satu jalan, jalan cinta, jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan mengenalnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tempat kembali setelah mati. Astagfirullah, Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tempat bersandar yang memanggil. Allah memanggil bukan
memampukan yang mampu. Allah memampukan yang memanggil. Cintai Allah sepenuh hatimu, sebut asmanya setiap waktu. Pastilah Allah mengundang dirimu pergi ke Mekah sebelum ajalmu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Cintai Rasul sepenuh hati, bersolawatlah setiap waktu. Pastilah Allah mengundang dirimu ke Madinah bertemu Rasulmu. Allah memanggil bukan yang mampu, Allah memampukan yang memanggil. Allah memanggil bukan yang mampu, Allah memampukan yang memanggil. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kita. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah Rabb kita. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk. Dari seluruh makhluk tak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwasanya hanya Allah yang memberangkatkan kita. Selain Allah tak bisa memberangkatkan. Allah kuasa memberangkatkan siapa saja Allah kehendaki. Bukan harta, bukan kekuatan, bukan apa-apa. Hanya kudrat-Nya yang memberangkatkan siapa saja. Buatlah persiapan dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah memanggil bukan yang mampu, Allah memampukan yang memanggil. Allah memanggil bukan yang mampu, Allah memampukan yang memanggil. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak la syarika. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika. Sementara dunia sementara.
sekalian, wallahi tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1,000 tahun dunia. Bahkan dalam ayat lain dikatakan satu hari akhirat sama dengan 50,000 tahun dunia. Sungguh tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Rasulullah, Madinah al-Munawwarah,
indah, penuh berkah. Lima puluh ribu tahun sebelum diperkenalkannya langit kepada samudra, Allah Sang Maha Cinta telah menuliskan indahnya namamu di samping namaku. Tajamnya tatap matamu menembus relung jiwaku, lembutnya tutur katamu luluhkan keras hatiku. Bagiku kau bidadari yang sedang berada di bumi, untuk hidupkan jiwaku yang mati terbunuh oleh jahatnya sepi. Aku yakin kau dihantar untuk temaniku. Aku yakin kau tercipta untuk menjagaku. Aku yakin indahnya namamu telah tertulis di samping namaku. Aku yakin kau adalah belahan jiwaku. Hidupkan jiwaku yang mati terbunuh oleh jahatnya sepi. Aku yakin kau dihantar untuk temaniku. Aku yakin kau tercipta untuk menjagaku. Aku yakin indahnya namamu telah tertulis di sana. Aku yakin kau adalah belahan jiwaku. Tapi karena aku mencintainya, karena aku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berharap bisa mengajakmu sampai ke dalam surga dan sujud berdua di hadapan Allah. Kaulah bidadariku, belahan jiwaku. Kaulah matahariku, terangi dunia. Kau lah mataharimu, anugerah Tuhanku.
akan dihantarkan putusannya untuk mengingatkan kita semua. Maksud hidup kita di dunia, kita semua sama, sama-sama manusia. Apakah di antara kita yang paling baik amalnya? Makanya jangan sombong, jangan sekali-kali merasa lebih baik dari orang lain, karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir perjalanan hidup kita. Ada orang yang seumur hidupnya bermaksiat kepada Allah, lalu dia bertaubat dan dia meninggal dalam hidayah. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang sibuk ibadah, karena sombong dia meninggal dalam maksiat. Kita semua sama, sama-sama dari Adam dan Hawa, berasal dari surga. Janganlah kau merasa kau yang paling sempurna, karena kita tak bisa terlepas dari dosa. Kita semua sama, sama-sama manusia. Stay.